Oke, pemirsa, pada siang kali ini saya sedang berada di warung nasi atau warung saung Panyawah yang berada di Raja Pola, Tasikmalaya. Nah, suasananya seperti ini. Itu tempat-tempat makan, ya, ada 2, kemudian 3, 4, 5, 6, 7 ruangan. Nah, suasananya sangat adem, dingin, pokoknya angin sepoi-sepoi lah gitu. Nah, itu diantaranya para pembeli ya, yang mau makan di sini lumayan cukup tenar juga warung nasi saung Panyawah ini. Karena selain hidangannya yang alami, juga khas Sunda yang kental, juga di sini ada penyajiannya itu yang harganya itu 7.000 ya per satu porsinya itu. Ada juga yang sampai 25, 30 ya sesuai lauk pauknya gitu. Nah, banyak yang datang ke sini. Saya juga habis makan. Nah, di sana itu tempat mengambil makanannya, dari mulai sayur-sayuran hingga lauk pauk yang sudah siap saji. Juga di sana, di sebelah sana itu ada warung apa tuh, kedai ya, kedai kopi. Di jalur Raja Pola. Nah, hewan peliharaannya kucing. Meng. Nah, sudah makan belum, Meng? Sudah makan belum, Meng? Oke, teman-teman. Ya, barangkali teman-teman lagi main-main ke daerah Tasik, ya. Sini. Ya, kalau mau makannya di saung Panyawah saja. Pokoknya di apa tuh, pinggir jalan sudah terlihat pelangnya saung Panyawah.